Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Darmanto Murih. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi Honda Beat tahun 2019. Ya, untuk platnya plat AB Sleman, surat lengkap pajak hidup bulan 9, plat 2024. Gitu, oke. Mari kita lihat lebih dekat lagi biar lebih mendetail. Oke. Spion ada dua, ada lampunya semua nggih. Ada lampunya. Dan terus ada kepala gitu. Mohon maaf ini tak tutup nanti enggak ada kesalahan. Oke. 2024. Oke, masih utuh nggih. Bahannya 40%, 50%. Oke, dash depan kanan masih utuh. Belakang kanan masih utuh, hanya ini ada yang mau ngelupas. Oke. Ini asli ya. Lepas. Ban belakang masih tebal 90%. Cakram juga masih tebal. Oke, kita lihat pengapiannya. Odometer di angka 49 sekian-sekian nggih. Terlihat. Oke, kita lihat starternya. Oke, starter menyala. Rating kiri menyala. Rating kanan menyala. Klakson juga menyala. Oke, kita lihat bagian luarnya. Berawal dari lampu. Oke. Lampu depan menyala, ya. Sudah diganti LED. Mantap. Rating depan kiri menyala. Berikut lampu yang di spionnya. Kita lihat yang belakang. Oke, belakang kiri juga menyala. Oke, belakang kanan juga menyala nggih. Oke, kita lihat ini bagasinya. Oke. Ini nomor rangka di sini. Yang masuk surat apa ini? Oh, buku servis. Kuncinya. Ngoten nggih masih. Honda Beat tahun 2019. Plat AB Sleman. Plat lengkap. Pajak hidup plat 9 plat 2024. Bagi Anda yang berminat, bisa langsung datang ke rumah. Silahkan ajak teman yang tahu tentang kondisi mesin. Tidak usah minta di video kan mesinnya, karena saya yakin hasilnya tidak akan akurat. Nonton nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.